Oke, selamat datang sahabat sejati petani yang berpuisi. Edisi kali ini kita cerita-cerita aja. Ini adalah di Capricorn Farm. Pemiliknya bernama Jeff Ken. Tepatnya di mana saya juga tidak tahu. Tetapi kali ini kita akan membahas betapa ajaibnya kambing gur ini. Sekedar informasi sahabat semua bahwa video ini diupload 12 tahun yang lalu. Mungkin di tahun-tahun itu di Indonesia sendiri belum banyak yang mengenal kambing gur ini. Tetapi saat ini sudah semakin eksis dan semakin dikenal banyak masyarakat. Kambing gur, kenapa kok saya bilang ajaib? Ya, kambing ini berasal dari Afrika Selatan, negara yang terkenal. Memiliki sedikit sekali rumput-rumput hijau, tetapi kambingnya masih semok-semok dan behenel sahabat semua. Ya, kalau di video ini kita bisa lihat bersama, hanya menggunakan sedikit sekali konsentrat, lalu kambing diumbar, dan makanya rumput-rumput gersang seperti ini. Tetapi bisa sahabat semua lihat, seperti ini kambingnya, semok-semok dan behenel-behenel. Inilah saya sebut di awal tadi bahwa amazing burgut, kambing yang amazing. Kalau sahabat semua masih kurang percaya, bisa dibuktikan sendiri. Ambil saja satu kambing bur atau crossbur atau F3 lah ya enaknya, dengan satu Jawa dan satu peranakan Etawa. Tiga itu diberi makan yang sama, minum yang sama, jenis makanan apa itu, rambannya yang sama, dan lihat 1-2 bulan perkembangannya mana yang lebih terisi. Kalau ngomongin tinggi pasti kalah bur ini, tapi kalau masalah isi saya jamin tidak akan mengecewakan dari jenis-jenis kambing yang lainnya. Seperti itu sahabat sejatiku. Ya, kalau ini tidak di luar negeri sahabat sejatiku. Ini kambing-kambing di Indonesia, tepatnya di Pacitan. Nah, ini juga dari Pacitan, Ngadirojo. Ada lagi. Wah, seperti ini masih usia muda. Sudah kelihatan bulatnya. Ada lagi seperti ini juga dari Pacitan punya. Jadi tidak kalah dengan yang di luar negeri. Hahaha.